sirah, tentang sejarah dan kitab-kitab yang lainnya. Keuntungan dari kutub-kutub yang disajikan di maktabah atau toko halabi ini adalah kita tunggu nih, maujud. Tafadhal. Nihat khalis mal arba. Seperti kitab Al-Muqaddal Hadramiyah, ini kitab pegangan kita dari mazhab Syafi'i, kalangan Ahlus Sunnah. Orang Indonesia sering memakai kitab ini dengan cetakan tahun 1936. Terasa bahwa kalau kita membaca kitab-kitab turas yang seperti huruf gundul begini, kita terasa belajar seperti para ulama yang lama. Contoh dengan kitab-kitab gundul seperti ini, ya kita bisa bilang namanya ya kitab kuning kalau kita bahasa Indonesianya. Dan kemudian pertama itu, pertama dia lebih murah, kemudian kita terasa seperti membaca turos atau kitab-kitab lama. Kemudian yang ketiga, ada sedikit keanehan bahwa banyak buku-buku yang di sini begitu kurang rapi dan namanya kitab cetakan yang sudah 10 tahun yang lalu ya, di masa-masa waktu penjajahan dulu. Coba kita ambil salah satu di sini. Bismillah. Stana habibi. Manzur, berdebu banget. Naam, qalilan bas. Qalilan habibi. Ini cetakan pada tahun 1958 atau bal akhirah. Oh, atau bal salisa. Afwan. Ya nih. Jadi udah lama banget dan berdebu. Saya ambil banyak sekali kitab-kitab yang ada di sini. Inilah nama toko halabi dengan bangunan tekstur lama. Ini kakek adalah penjaga toko ini, mungkin pemiliknya, dan itu dibantu dengan teman orang Mesir sebagai penunggu toko ini. Salah satu teman orang Indonesia yang ada di sini, kemudian teman saya orang Amerika yang sana sedang menunggu. Oke, selamat belajar teman-teman yang sedang melaksanakan ujian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.